Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Adapun tasrif al-furu untuk bina dapat dinikmati di halaman 46, 47, 48, 49 sampai halaman 50. Nah, ini saya ingin sedikit memberikan catatan yang tidak banyak-banyak insyaallah. Ya, karena selanjutnya para penggaji diktat bisa langsung mempraktikkannya dengan mengkiaskan kepada praktik yang sudah ada dalam diktat. Misalkan mempraktikkan tasrif untuk kosakata lain. Nah, ini perhatikan. Afa di halaman 46. Afa, afa, wa, afau. Perhatikan di situ. Afa, afa, wa, afau. Nah, muncul kembali huruf illah yang aslinya itu huruf wawu. Afa, afa, wa, afau. Nah, perhatikan. Masuk bamir hiya menjadi afat. Tanpa huruf illah. Afata, ya. Afauna. Mulai bamir hunna sampai nahnu. Wawunya terlihat semua. Afauna afau ta'afau sampai afauna. Kemudian ya'fu ya'fuani ya'funa, ta'fu ta'fuani ya'funa. Insyaallah jelas. Nah, dhamir anti ya, ta'fina. Adapun untuk dhamir antunna tidak sama dengan dhamir anti yaitu ta'fina, adapun di dhamir antunna untuk afa menjadi ta'funa. Nah, ini berpengaruh juga kepada fi'il amar dan fi'il nahi. Fi'ilul amr dan nahi untuk dhamir antunna menjadi u'funa dan la ta'funa. Adapun domir anti sesuai juga dengan ta'fina yaitu u'fi dan la ta'fi. Allah jelas ya. Nah, ini praktik al ilal semakin dapat dinikmati di sini. Kita mengatakan dinikmati, kita harus menikmatinya walaupun susah. Ufiya untuk majhul. Ufiya, ufiya, ufu. Perhatikan di sini. Ufiyat, ufiyata, ufina. Nah, kemana wawunya? Wawunya berubah menjadi huruf fiyah. Ya, inilah al-i'lal. inilah al-i'lal bil-qalb dan merubah kepada huruf illah yang berbeda. Kemudian yu'fa yu'fayani yu'fauna. Ya bukan yu'fawan tetapi yu'fayani. Ya. Yu'fayani yu'fauna. Tu'fa tu'fayani yu'faina. Tu'fa tu'fayani dan seterusnya. Ah ya, ini ada al-i'lal bil-qalb, merubah huruf illah. Afwan. Masdar afwa ini afwatin, afin, afayani afuna ya, afin afiyani afuna nah ini juga ada alilal -al bil hazf yaitu menghilangkan huruf illah memang bermacam-macam ada alilal ali 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 bil hazf alilal bil qalb alilal -al naql alilal bil taskin ya kemudian mafuun ini sesuai wazannya yaitu maf'ulun yang jadi mafuun zaman dan makan dengan wazan maf'alun yaitu ma'fan ya ma'fan ma'fayani ma'afin ini seperti bahasa kita nih hampir mirip dengan bahasa kita itu maaf maafin kemudian maafan maafayani maafin nah, insya Allah jelas ya kemudian fil berikutnya itu baka baka bakaya bakau ah, bakat bakata bakaina ah, di sini ianya terlihat bakaita bakaituma bakaitum sampai bakaina ada huruf illah ya insya Allah tidak susah ya Kemudian ada ya beki. Ya beki, ya bekiani, ya bekuna. Tabeki, tabekiani, ya beki. perhatikan di sini. Ya beki. Nah, tabeki, tabekiani, tabekuna dan seterusnya. Fi'lul amr dan annahi yang dihasilkan dari fi'il mudhari ibki, ibkiya, ibku atau la tabki, la tabkiya, la tabku dengan menghilangkan huruf illa untuk dhamir anta. Kemudian bukiya. Bukiya buku mudari majhul yubeka, yubkayani yubkauna dan seterusnya insyaallah mudah bukaan ada praktek al ibdal memperubah huruf illah kepada huruf hamzah buka ini buka atin ismul fa'il al i'lal bil hadf lakin bakiyani ismul maf'ul mabakiyun bukan mabekuyun, ya tetapi mabakiyun nah ini praktek al i'lal juga kemudian mabekan, mabkayani mabakin mabekan, ma kayani mabakin Insyaallah, mafumnya Sallallahu wasallam 'ala nabiyina Muhammad.